Assalamualaikum, nama saya Muhammad Luman bin Muhammad Rashidi. Nombor matrik saya 03 DET18F1998. Okey, tajuk projek saya hari ini adalah Door Lock with Common SMS. Kita hanya perlu menghantar SMS untuk call kunci suara lunak. Okey, pertama kita hantar SMS open. Buzzer akan berbunyi dan seronok akan terbuka. Akan terbuka. Okey. Untuk menutup dia, close. Okey, so buzzer akan bunyi dan seronok akan terbuka. Okey. Untuk projek ni, yang ni adalah kod untuk buka buka kunci dan tutup kunci. Okey, dekat tu je. Sekian, terima kasih. Okey, ini adalah lita untuk projek saya, iaitu Door Lock with Common SMS. Okey. Daripada adapter, kita pakai adapter 12 volt. Akan menghantar volt time masuk ke terminal block. Terminal block ni akan masuk ke LM. LM ni berfungsi untuk decrease volt time. Sebabnya kita pakai SIM800L. Okey, SIM800L ni maksimum volt time dia 4.1. Inilah GSM modem. Okey. Lepas tu kita akan hantar SMS untuk membuka solenoid. Kita hantar SMS. Okey, lepas tu daripada GSM ni akan masuk ke Arduino Uno. Arduino Uno ni kita dah buat masuk coding ke dalam dia. Dia berfungsi sebagai otak untuk menggerakkan nita seterusnya, untuk menggerakkan nita. Okey, daripada Arduino Uno ni akan keluar output dia, akan keluar masuk ke relay. Relay ni akan berfungsi untuk naikkan voltan atau turunkan voltan. Kalau voltan tinggi, naikkan voltan tinggi, buzzer akan berbunyi dan solenoid akan terbuka. Dia akan terbuka. Kalau voltan rendah, buzzer akan berbunyi, solenoid akan tertutup. Okey. Satu lagi cara GSM berfungsi, kalau dia klik setiap satu saat, berklik setiap satu saat, maksudnya dia tengah mencari. Dia kena tunggu berklik setiap 3 saat. Maksudnya time tu kita dah boleh hantar SMS lah dekat dia. Okey, itu je. Terima kasih.